Halo guys, balik lagi bersama aku, si Sakat ya. Kali ini kita mau mabar alias masak bareng. Untuk menunya kali ini spesial aku bawa dari Korea Selatan nih. Tebak hayo, apa? Yap, apalagi kalau bukan jajangmyeon. Kalau kalian penasaran bumbunya apa aja, tonton terus video ini, oke? Untuk bahan-bahannya di sini aku pakai daun bawang untuk toppingnya. Ada cabai rawit yang digiling kemasan, ada kecap manis sedap, ada tepung maizena, ada minyak wijen, ada kecap asin, ada spaghetti untuk jadi mie-nya, lalu kentang, ada daun bawang bombay, ada bawang putih, lalu ini ada daging ayam, bebas kalian pakai bagian mana aja, kebetulan aku pakai bagian yang paha. Lalu ini ada kulit ayamnya untuk jadi minyaknya. Yuk kita buat sama. Tambahkan air dari tepung maizena untuk mengentalkan. Di sini aku pakai 1 sendok tepung maizena aja ya. Dan yang terakhir, tambahkan minyak wijen 1 sendok makan. Kemudian kalian aduk kembali. Taram, jadi deh jajangmyeon ala sisa. Siap untuk kalian nikmati. Yuk, sama-sama kalian coba di rumah. Untuk rasanya enak deh.